Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Chidasami, sidang Parlimen ke-14. Hari ini merupakan minggu terakhir persidangan Dewan Rakyat sebelum Dewan ditangguhkan sehingga hari Isnin minggu hadapan. Dan seperti biasa, semalam persidangan Dewan dibangkitkan dengan beberapa persoalan dan antaranya ialah pemalsuan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dan pelaksanaan gaji minimum. Baik, Kerajaan Pakatan Harapan telah menetapkan tempoh 5 tahun untuk memasukkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Chin, kementeriannya memerlukan masa untuk menghapuskan akta tersebut dan perlu digantikan dengan undang-undang baru. Tambahnya lagi, ia memerlukan masa untuk mengkaji dan melakukan perundingan berasa semua pihak berkepentingan. Menjawab soalan ahli parlimen besar Dato' Seri Idris Jusoh, Kementerian Pendidikan menubuhkan sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada 12 anggota pelbagai latar belakang untuk mengkaji AUKU dan berunding dengan pihak yang berkepentingan. Baik, berkenaan dengan gaji minimum, Majlis Perundingan Gaji Negara telah selesai membuat kajian semula Perintah Gaji Minima 2016 dan syur tersebut akan dibentangkan kepada kerajaan dalam masa terdekat. Namun pelaksanaan gaji minima iaitu sebanyak RM1,500 secara terburu-buru adalah perkara yang mustahil. Jelas Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran, pelaksanaan gaji minimum RM1,500 memerlukan kajian yang terperinci untuk tempoh 5 tahun termasuk keupayaan majikan untuk membayar. Menjawab soalan ahli parlimen Rumpin Dato' Sri Hassan Arifin, Kulasegaran turut memaklumkan Dewan kesan kenaikan gaji minimum secara mendadak juga akan memberikan kesan negatif kepada ekonomi negara seperti penutupan premis perniagaan oleh majikan akibat tidak mampu membayar gaji pekerja dan pengangguran akan meningkat. Dan pada bulan Jun lalu, Kementerian Sumber Manusia menyatakan kerajaan akan mengumumkan kadar gaji minimum baru sektor swasta selewat-lewatnya Ogos ini selepas selesai proses semakan dan mendapat kelulusan kabinet. Baik, persidangan hari ini akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan jawab Menteri MQT sebanyak 3 soalan dan diikuti dengan waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan dan seterusnya sesi penggulungan titah raja oleh 25 kementerian. Dan antara soalan MQT pada hari ini ialah berkenaan dengan siapakah individu yang perlu bertanggungjawab dalam memastikan pelancong luar negara seperti China dan Korea tidak faham bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dan disalurkan ke tempat sewajarnya dan tidak sesat ke tempat lain, terutamanya pada waktu malam. Dan persoalan ini dibangkitkan oleh Parlimen Keningau, Dato' Dr. Jeffrey Gapri Ketingan yang meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menjawab persoalan ini. Dan seterusnya, soalan kedua adalah berkenaan dengan program latihan khidmat negara yang dimulakan pada tahun 2003. Apakah perbelanjaan ekulatif dan hala tuju baru program berkenaan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hun Huai, kepada Menteri Pertahanan? Dan persoalan ini akan dijawab oleh Yang Berhormat Muhammad Sabu. Dan seterusnya adalah soalan kepada Menteri Kerja Raya berkenaan KOAS terlibat mengupah Borneo Highway PDP Sdn Bhd sebagai projek untuk pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Baik, kepada anda, teruskan mengikuti persidangan Dewan Rakyat dan anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Soalan pertama. Terima kasih Tuan Speaker. MP Keningau meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan siapakah yang bertanggungjawab untuk memastikan pelancong luar negara seperti dari China dan Korea yang tidak faham bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia agar disalurkan ke tempat yang sewajarnya dan tidak sesat ke tempat lain setibanya di lapangan terbang antarabangsa, khususnya di waktu malam setibanya. Kerana baru-baru ini ada dua pelancong dari Taiwan yang telah terlepas keluar tanpa melalui immigration dan telah ditangkap dihantar ke rumah merah. Apakah tindakan kerajaan untuk memperbaiki keadaan ini? Silakan Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya untuk menjawab dalam tempoh 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat daripada Keningau.
Antara langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia melalui Tourism Malaysia termasuklah penubuhan Help Desk yang khas untuk membantu pelancong-pelancong dari negara China semenjak dari bulan September 2017 di KLIA dan KLIA 2. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah komunikasi di antara pegawai immigration Malaysia dan pelancong dari negara China. Sehingga bulan Jun 2018, seramai 24,669 pelancong China telah mengunjungi dan meminta bantuan daripada sukarelawan China Help Desk daripada Malaysia. China Welfare Advisory Society dengan kerjasama dan sokongan oleh Kedutaan China di Malaysia, di KLIA dan di KLIA 2, antara jenis-jenis pertanyaan yang diminta termasuklah informasi penerbangan, maklumat berkenaan immigration dan visa, kemudahan lapangan terbang, tempat-tempat pelancongan dan lain-lain. Yang berhormat daripada Keningau, yang sebetulnya kes seumpama ini jarang berlaku. Just too remote to be happen dengan izin yang dipertua. I think one in a million. Tetapi yang sebetulnya saya memberi jawapan hari ini, kalau dikira bukanlah tanggungjawab Kementerian Pelancongan. Kerana masalah terlepas daripada immigration ini, yang berhormat daripada Keningau, ini masalah immigration Kementerian Dalam Negeri. We are not dealing with this kind of visa dan sebagainya. Dan juga mengherankan, oleh kerana dua orang boleh terlepas daripada visa point. Masa dah cukup, Menteri. Oh, terima kasih yang dipertua. Terima kasih. Okay. Sekarang saya jemput yang berhormat Keningau, soalan dan tambahan. Terima kasih yang dipertua. Tidakkah terfikir oleh kerajaan untuk membuat satu coordinating committee di antara agensi-agensi yang bertugas, polis, MAB, agen pelancongan dan sebagainya, untuk memastikan mereka sentiasa berhubung di antara satu dengan yang lain dalam menangani masalah seperti ini? Ya, berhormat. Koordinasi daripada kita ialah berhubung dengan help desk yang saya katakan tadi. Tetapi saya mengalu-alukan kalau ada koordinasi daripada Kementerian Dalam Negeri dan juga Malaysia Airport Berhad. Oleh kerana pelancong-pelancong ini datang di airport ini, Malaysia Airport Berhad order duty to the pelancong. Dia mesti jaga kena masuk di premises dia. We help, kita ada help desk, we assist. Tetapi Kementerian Dalam Negeri, Malaysia Airport Berhad should come in dengan izin. Help desk tiada di KK, ini di KL saja. Help desk di KL ada. Tetapi mungkin yang berhormat daripada Keningau barangkali tersilap, tidak nampak keadaan. Yang saya cakap ini help desk di KL, bukan di KK. Di KK tidak perlulah.
yang berlaku ini di KK. Dan sebentar, soalan tambahan yang ada satu soalan tambahan. Soalan tambahan kedua di sebelah sini. Dah habis. Ya. Ada masa dah habis. Soalan tambahan kedua di sebelah sini. Tak ada. Tak ada. Di sebelah sini? Tak ada. Kalau begitu saya sekarang saya jemput yang berhormat Bukit Bendera. Silakan. Soalan dua. Terima kasih Yang Dipertua. Bukit Bendera meminta Menteri Pertahanan menyatakan apakah jumlah perbelanjaan akumulatif program latihan khidmat negara yang dimulakan pada tahun 2003 dan apakah hasilnya, dan juga halal tuju baru program berkenaan untuk memenuhi keperluan strategi baru pertahanan negara. Silakan Yang Berhormat Menteri Pertahanan dalam masa 3 minit untuk jawab. Tuan Yang Dipertua, program latihan khidmat negara telah mula dilaksanakan tahun 2004. Jumlah yang dibelanjakan semenjak PLKN dilaksanakan berjumlah 8.43 bilion. Dahsyat. Objektif utama pelaksanaan PLKN adalah bagi menanam semangat patriotism, integrasi nasional dan nilai-nilai murni dalam kalangan belia Malaysia. Di sepanjang 14 tahun pelaksanaannya, seramai 885,956 belia telah berjaya dilatih. Dari jumlah tersebut, seramai 356,411 bekas pelatih telah menyertai Brigad Sukarelawan Khidmat Negara yang ditubuhkan bagi membolehkan mereka terus menyumbang secara sukarela kepada masyarakat dan negara. Brigad ini memang mustahak kalau diuruskan dengan betul. Ia boleh meningkatkan nilai civic yang tinggi kepada anak-anak muda kita. Untuk maklumat yang berhormat, beberapa kajian bebas telah dilaksanakan bagi menilai keberkesanan PLKN dalam memenuhi objektif dan tujuannya. Antaranya kajian oleh UKM 2010, Universiti Malaysia Perlis 2013, USM 2014 dan Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2016. Hasil kajian bebas ini mendapati bahawa terdapat peningkatan yang sangat positif bagi diri, patriotism, integrasi nasional dan lain-lain nilai murni dalam diri pelatih PLKN. Berkenaan dengan hala tuju PLKN pula, sebagaimana yang berhormat sedia maklum bahawa manifesto Pakatan Harapan dalam PRU 14 yang lalu menetapkan program latihan khidmat negara akan dibatalkan kerana dianggap tidak memenuhi objektif yang digariskan dan penuh dengan pembaziran. Namun demikian, dengan mengambil kira pandangan-pandangan daripada pemegang taruh ibu bapa, bekas-bekas pelatih PLKN, agensi kerajaan yang berkaitan, satu kajian semula sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan bagi menilai keberkesanan dan implikasi penutupan PLKN sebelum sebarang keputusan akhir dibuat oleh kerajaan. Kajian ini amat penting bagi menilai implikasi kepada semua pihak yang terlibat, diambil kira dan juga termasuk kemungkinan untuk diadakan pengubahsuaian ataupun penjimatan semula program ini tidak dapat program ini jika dapat keperluan untuk meneruskan, sebab pengurusan yang paling tinggi ialah sewa kem. Daripada 8 bilion itu, bayangkan 43% dibelanjakan untuk sewa kem, bukan untuk kurikulum dan lain-lain. Inilah yang perlu difikir dan dinilaikan oleh Kementerian Pertahanan dari masa ke masa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jemput soalan tambahan. Yes, Yang Berhormat Bukit Bendera, soalan tambahan pertama 30 saat. Ya, soalan tambahan saya memandangkan program itu diilhamkan oleh Pekan mantan Menteri Pertahanan dan nampaknya ia telah ditarik aktif menjadi pasif, kemudian tidak ditangguhkan pula. Dan adakah Yang Berhormat Menteri setuju dengan saya bahawa kita program ini membelanjakan 8 bilion ringgit tetapi hasilnya kurang berbanding dengan buang perbelanjaan begitu tinggi dibelanjakan? Terima kasih Yang Berhormat. Sila Menteri Pertahanan menjawab.
dalam masa 2 minit 30 saat. Program ini bermula 2004. Saya ingat masa itu dia diilhamkan lebih awal daripada itu untuk dilaksanakan supaya belia-belia kita lebih berintegriti dan menimbulkan semangat civic yang tinggi. Tetapi kita melihat bahawa ada ketirisan-ketirisan dan penyelenggaraan yang perlu diperbaiki, perlu dilihat semula. Oleh itu kita lihat bahawa setelah dilihat tentang perjalanannya dari segi kurikulumnya, terutama sekali perlu diperbaiki untuk melahirkan perasaan cinta kepada negara, integriti, civic, semua itu baik. Tetapi dilihat di sudut pelaksanaannya banyak kepincangan yang perlu diperbaiki kalau nak diteruskan. Setakat ini manifesto Pakatan Harapan mengatakan ia perlu diberhentikan. Tetapi Kerajaan Pakatan Harapan peka kepada semua pihak. Oleh itu satu jawatan kuasa di bawah kementerian sedang berhempas pula sekarang membuat kajian semula untuk dibentangkan kepada kabinet secepat mungkin. Sama ada nak diteruskan program ini ataupun tidak bergantung kepada kajian segera yang dibuat oleh pihak yang telah diamanahkan. Sebab kita lihat di sudut perbelanjaan misalnya, kalau nak diteruskan di mana yang boleh dipotong? Soal sewa kem, soal sewa bas dan sebagainya, kenapa begitu tinggi? Ini yang perlu dilihat. Dan kemana selepas kursus itu belia-belia ini atau bekas pelajar anak-anak muda kita ini, adakah mencapai apa yang dikehendaki dalam tujuan diwujudkan PLKN ini? Inilah yang perlu dilihat secara menyeluruh sebelum keputusan dibuat oleh pihak yang membuat kajian sekarang, terutama memandangkan soal keuangan yang perlu kita ambil perhatian khusus untuk meneruskan satu perkara atau tidak. Saya berkeyakinan jikalau ianya diuruskan dengan betul, dengan mantap, dengan kurikulum yang betul, tutup segala ketirisan, ianya boleh memberi faedah. Tetapi walau bagaimanapun kajian-kajian dan pandangan berbagai pihak, terutama pihak-pihak luar, mesti dilihat untuk memberi kesan yang lebih baik kepada anak-anak muda kita. Soalan tambahan kedua, Pontian. 885,000 dilatih, 356,000 jadi sukarelawan, berarti 529,000 tidak menjadi sukarelawan. Saya kira Kementerian Pertahanan dan pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara ini perlu mencari lagi dan memujuk 529,000 itu dengan pelbagai kaedah supaya mereka menjadi sukarelawan, dan saya kira kos memujuk mereka ini tidaklah setinggi untuk melatih mereka. Silakan Yang Berhormat Menteri. Pandangan daripada Yang Berhormat, kita mengambil perhatian memang kita lihat sukarelawan ini amat perlu misalnya berlaku suatu bencana, sama ada banjir, sama ada berlaku nak membersihkan satu tempat, membersihkan pantai, membersihkan longkang di kawasan awam, membersihkan tempat-tempat awam ini. Kita lihat gerakan sukarelawan ini kadangkalanya kurang diminati oleh belia-belia kita. Kadangkalanya bila kita lihat bila berlaku banjir, ada NGO daripada Pertubuhan Suci dan pertubuhan-pertubuhan yang lain yang jenamanya kadang-kadang menjelma masa berlaku satu bencana itu, khidmat mereka kita lihat amat-amat membanggakan kita. Oleh itu kita mahu belia-belia kita ataupun anak-anak muda kita ditanamkan semangat sukarelawan ini supaya bila berlaku satu bencana mereka sedia memberi khidmat. Misalnya kalau banjir, bukanlah mereka nak pergi menyelamatkan, tetapi banyak perkara lain, mencuci rumah, membantu keluarga yang ditimpa kemalangan itu, semuanya itu boleh dilakukan oleh belia-belia yang dilatih ini dengan syarat mereka mempunyai semangat jati diri dan semangat untuk membela negara, untuk membela masyarakat dan khidmat. Dan sekarang kita lihat khidmat-khidmat sukarela ini kadangkalanya kita menjadi hairan. Ia lebih hebat dilakukan oleh orang-orang barat. Misalnya kita lihat kalau pelarian daripada Afrika yang menyeberangi Laut Mediterranean, NGO mereka sanggup mati untuk menyelamatkan pelarian-pelarian daripada Afrika yang pergi ke Eropah.
mereka berkhidmat dengan begitu hebat. Tetapi di kalangan kita, kerja-kerja sukarela ini ada, tapi perlu dipupuk lebih hebat lagi. Supaya masyarakat kita, yang kita tahu terutama kita yang beragama Islam, mengambil berat hal masyarakat ini cukup penting. Memberi khidmat sukarela ini cukup penting. Tetapi kadangkalanya ia dipelopori oleh orang-orang ataupun NGO daripada yang kebanyakan mereka daripada Eropah. Inilah semangat ini perlu ditanamkan. Dan kalau nak diteruskan, kurikulum seperti ini perlu dititik beratkan untuk melahirkan masyarakat yang lebih civic minded pada masa akan datang. Sekarang di sekolah pelajaran civic pun dah tak ada. Yang dulu dipanggil tata rakyat, sekarang banyak dah tak ada perkara-perkara seperti ini. Saya menjemput Yang Berhormat Kota Kinabalu, soalan ketiga. Kota Kinabalu. Ya, selamat pagi. Kota Kinabalu minta Menteri Kerja Raya menyatakan berapakah kos terlibat dengan mengubah Borneo Highway PDP Sdn Bhd sebagai project delivery partner PDP untuk pembinaan lebu raya Pan Borneo di Sabah, dan apakah status pembinaan mengikut pakej kerja? Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kinabalu. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, projek lebu raya Pan Borneo Sabah telah dimulakan pada tahun 2016 melalui satu perjanjian, iaitu perjanjian Project Delivery Partner PDP yang ditandatangani pada 11 April 2016 antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah dan pihak PDP, iaitu Syarikat Borneo Highway PDP Seremban Berhad. Berdasarkan kepada perjanjian tersebut, peranan pihak PDP antara lain ialah sebagai rakan pelaksana strategik untuk memastikan projek ini dilaksanakan mengikut kos, masa dan kualiti yang telah ditetapkan. Sebagaimana ahli Yang Berhormat mungkin sedia maklum, anggaran kos keseluruhan projek lebuh raya Pan Borneo di negeri Sabah ialah sebanyak 12.86 bilion yang dibahagikan kepada 35 pakej kerja. Manakala kadar fee atau yuran yang akan dibayar oleh kerajaan kepada pihak PDP ialah sebanyak 5.5% daripada kos keseluruhan pembinaan awarded cost. Perjanjian tersebut juga telah menetapkan satu elemen penalti ke atas kadar yuran PDP jika pihak PDP gagal untuk mematuhi indeks petunjuk prestasi KPI, iaitu projek disiapkan mengikut kos, masa dan kualiti yang ditetapkan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia, ini pada masa kini sebanyak 12 daripada 35 pakej pekerja projek lebuh raya Pan Borneo di negeri Sabah telah dibuat pelantikan kontraktor oleh pihak PDP, di mana pembinaan sedang dilaksanakan secara berperingkat mengikut tarik pelantikan. Sehingga kini kemajuan fizikal pekerja terlibat ialah antara 1% hingga 36%. Manakala baki 23 pakej kerja lagi masih belum dimulakan, iaitu sama ada di peringkat perolehan, makmal pengurusan nilai atau perancangan reka bentuk. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya pada 24 Julai 2018 yang lalu telah diarahkan oleh Kementerian Kewangan untuk membuat penelitian dan penilaian semula terhadap kos dan skop projek lebuh raya Pan Borneo di negeri Sabah dan juga Sarawak. Lanjutan daripada itu, kementerian ini telah mengemukakan cadangan pelantikan jurutera perunding bebas untuk melaksanakan penilaian tersebut yang melibatkan pakej-pakej kerja yang telah dibuat pelantikan kontraktor. Kajian itu akan dibuat berasaskan kepada amalan kejuruteraan terbaik, best engineering practice dan izin. Jurutera perunding bebas berkenaan diberi tempoh masa selama 2 minggu untuk mengemukakan laporan beserta SOR untuk penelitian dan pertimbangan kerjaan. Sumbangan itu, mekanisme dan hala tuju pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo di negeri Sabah dan juga Sarawak dijangka akan dimuktamadkan dan diputuskan selewat-lewatnya pada awal bulan September 2018. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Kota Kinabalu, soalan tambahan. Ya, soalan tambahan saya, mengikut maklumat, CEO atau pengarah urusan untuk syarikat Borneo Highway PDP Sdn Bhd ialah IR Syahelmi Yahya. Beliau juga merupakan naib ketua pemuda UMNO Sabah.
So soalan saya, kenapa dulu macam seolah-olah Sabah tiada orang lain, cuma orang-orang UMNO saja yang boleh buat kerja untuk consultant untuk Pan Borneo Highway ini? Ini soalan yang pertama. Soal itu saja yang berhormat. 30 saat ya. Okay. Sila yang menteri. MQT. Bagi maklumat yang berhormat, kenapakah konsultan ini adalah ahli UMNO? Saya pun tidak boleh menjawab ini ya, Tuan Yang Pertua ya. Kalau betul itu sudah dilantikan dan bagi kita tidak boleh buat apa-apa. Kecuali ada laporan yang membantahkan berdasar dengan undang-undang. Itu jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Mama. Saya nama papar minta laluan. Bang Manawal tadi. Ya, Kemaman. Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Menteri, saya inginkan kepastian berhubung dengan lebuh raya LPT 3. Lebuh raya Pantai Timur. 30 saat ya. Soalan. Ini saya nak tanya yang Terengganu punya. LP3 fasa 3 daripada Papar Terengganu. Tidak. Kemaman. Oh, Kemaman dulu. Hanya satu soalan tambahan. Daripada dua. Kuala Terengganu ke Tumpat. Jadi saya nak tahu status yang ada pada hari ini. Pohon penjelasan. Ini lari daripada topik. Ya. Yeah. Ya, tidak apa? Ini tidak lari daripada topik yang dipertua. Ya. Minta laluan yang dipertua. Sebelah sini Beaufort. Sebab itu amalan kita. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya tadi yang berkenaan dengan pelantikan tu ya, mungkin kebetulan ajalah. Soalan saya kepada Yang Menteri, bilakah jajaran dari beberapa papar ke Sipitang melalui Beaufort akan dilaksanakan? Adakah juga jajaran daripada Beaufort ke Menumbuk akan dimasukkan dalam pakej Pan Borneo yang ini merupakan satu laluan yang menghubungkan Tanah Besar Negeri Sabah dengan Labuan? Terima kasih. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Dalam senarai yang saya ada sekarang ini, nampaknya papar ke Beaufort tidak disenaraikan, tetapi Beaufort ke Bong Awan ada. Tetapi mungkin selepas ini saya boleh cek kalau boleh saya menjawab soalan itu secara bertulis ya. Ke? Okey, selepas ini. Secara bertulis akan jawabkan ya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dijemput Yang Berhormat Labis. Terima kasih Yang Dipertua. Ahli Yang Berhormat, selamat pagi. Soalan saya nombor satu. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Labis atas soalan ini. Untuk maklumat Yang Berhormat Labis, harga runcit gula di Malaysia pada ketika ini ditetapkan pada ringgit Malaysia 2.95 per kg, iaitu untuk gula putih kasar, dan juga ringgit Malaysia 3.05 per kg untuk gula putih halus. Harga ini telah dikuatkuasakan mulai 1 Mac 2017 dan telah diseragamkan di seluruh negara. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, penetapan harga runcit gula dibuat berdasarkan harga gula mentah dunia serta mengambil kira kos-kos seperti kos pentadbiran, kos operasi kilang penapis, logistik serta margin pengilang, pemborong dan peruncit bagi memproses gula mentah kepada gula bertapis. Dengan mengambil kira kos-kos yang terlibat,
seperti yang telah dinyatakan, Kementerian berpandangan bahawa adalah mustahil agar harga jualan runcit gula putih dapat diturunkan pada kadar ringgit Malaysia 1.5 per kg. Pada masa ini, harga gula di Malaysia juga merupakan antara yang terendah di kalangan negara ASEAN. Sebagai contoh, di Indonesia, gula dijual pada harga ringgit Malaysia 3.58 per kg, Vietnam pada harga ringgit Malaysia 4.41 per kg dan Singapura pada harga ringgit Malaysia 4.65 per kg. Walau bagaimanapun, Kementerian sedang mengaji dan meneliti semula penetapan harga runcit gula yang sedia ada serta dasar-dasar berkaitan pemberian lesen pengimport AP kepada mana-mana syarikat supaya harga runcit gula selari dengan perubahan harga gula dunia. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Labi, soalan tambahan. Masih yang berhormat di Belanda, Menteri. Kerajaan Pakatan Harapan telah berjanji untuk menurunkan kos harga makanan dan juga perkhidmatan swasta. Bagi saya, langkah terbaik untuk menurunkan harga adalah memansuhkan sepenuhnya AP. Jadi soalan teman saya, adakah kementerian akan memansuhkan AP atau pada masa yang sama mengeluarkan lebih AP kepada syarikat lain supaya boleh bersaing dengan pemegang AP monopoli supaya harga boleh turunkan pada satu kadar yang lebih baik atau lebih rendah masih? Silakan Menteri. Yang berhormat dari Lapis, boleh saya beri jaminan bahawa kementerian dan kerajaan adalah komited dan prihatin bagi meringankan beban dan beban ekonomi rakyat. Dan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Lapis bahawa untuk memansuhkan sistem AP, dalam kajian kita dan pertimbangkan dasar AP, kita pun khususnya untuk penetapan harga gula, kita harus memberi pertimbangan kepada unsur-unsur lain juga, faktor-faktor lain seperti industri penggilingan dan juga mutu dan kualiti harga kualiti gula yang akan diimportkan. Oleh itu, seperti mana yang kata saya kata tadi, kita sekarang menjalankan sedang mengadakan satu kajian yang holistik untuk mempertimbangkan bagaimana kita nak menurunkan harga gula. Dan salah satu pertimbangan yang dalam kementerian adalah untuk membuka, memliberalisasikan sistem AP yang sedang dilaksanakan sekarang. Setiu, bukan serai. Parit Sulung, Speaker, Parit Sulung. Speaker, bukan serai. Setiu yang dipertua. Parit Sulung lah. Bukan serai. Parit Sulung. Okey, terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Memandangkan syarikat-syarikat yang membawa masuk gula-gula mentah ini tidak perlu untuk mendapatkan sijil halal. Jadinya soalan saya kepada pihak Yang Berhormat adalah bagaimanakah pihak kementerian dapat memastikan bahawa gula mentah yang dibawa masuk ke Malaysia ini terjamin dari segi kualitinya, kebersihannya dan adakah pihak kementerian ada cadangan untuk mewajibkan syarikat-syarikat ini mendapat sijil halal di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Parit Sulung, kawan baik. Sistem. Terima kasih, tapi kena jawab juga. Ya. Saya akan jawab. Pada masa ini ada 5 kilang yang pengilan yang mengimportkan menapis gula mentah yang diimportkan dan ini telah berlanjutan beberapa
banyak tahun sudah lah, berdekat-dekat sudah. Tapi hal masalah sama ada kilang ini mempunyai sijil HALA ini pun tak pernah ditimbulkan sebelum ini. Oleh itu saya rasa kerana sekarang ada ditimbulkan oleh Yang Berhormat Parit Sulong, kita akan buat kajian untuk perkara ini. Kerana ini polisi kerajaan Barisan Nasional dulunya tak ada timbul langsung sama ada itu gula yang diimporkan itu adalah HALA atau tidak HALA. Tiba-tiba tukar kerajaan, ini soalan ini ditimbulkan. So saya pun kita harus mengkaji lagi. Alright. Okay. Itu saja. Speaker, minta satu soalan. Saya jemput. Speaker tu pegawai dah ada hantar jawapan tu. Speaker yang bawa minta ini tu ada hantar jawapan. Satu soalan lagi. Ya, jawapan ini adalah seperti mana yang saya kata. Speaker, minta satu soalan lagi. Good communication with our officer. Terima kasih. Speaker, minta satu soalan lagi. Saya jemput kota tinggi sekarang. Soalan kedua. Terima kasih yang yang berhormat Tuan Speaker. Soalan saya ialah soalan yang nombor dua. Terima kasih. Pohon Menteri. Ngaji mereka. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Kawan Lama YB Kota Tinggi. Ya. 2008 Parlimen 2008. Dulu duduk sebelah sana. Sekarang sudah beralih tempat. Ya, baik. Datuk Yang Dipertua, sehingga 31 Mei 2018 terdapat seramai 5,082 doktor pakar pelbagai bidang sedang berkhidmat di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di seluruh Malaysia. Adapun dari sudut bidang-bidang kepakaran, ada 26 kepakaran dan tidak termasuk sub kepakaran yang ditangani oleh hospital-hospital KKM. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat Kota Tinggi, kalau boleh saya sebutkan beberapa bidangnya, umpama ya, bidang ONG Zakir Puan 308 dengan jawatan diisi adalah 304, bermakna 4 yang belum diisi. Ya, kepakaran umpama ortopedik 284, sementara yang diisi adalah 318. Lebih 14, dengan kata lain dengan tidak ada perjawatan pun diisi juga kerana keperluan. Ya, begitu dalam bidang neurologi ataupun pakar saraf, ya, jawatan yang ada adalah 16, diisi 14. Nefrologi, pakar buah pinggang 52, ya, yang diisi 50. Neurosurgery ataupun pakar bedah saraf 43, dan yang diisi adalah 49, lebih 9. Seterusnya dan seumpamanya ada lagi yang boleh saya jawab secara bertulis untuk ahli yang berhormat. Apapun, perlu saya tegaskan bahawa langkah-langkah meningkatkan bilangan pakar perubatan, ya, kementerian sentiasa menggalakkan pegawai perubatan untuk mengambil bidang kepakaran mengikut minat masing-masing bagi menampung permintaan perkhidmatan kepakaran yang sentiasa terus meningkat. Antara langkah-langkah yang telah kami ambil, ya, untuk meningkatkan bilangan pakar perubatan adalah antara lainnya, ya, meningkatkan slot tajaan hadiah latihan persekutuan kepada 1,000, ya, bagi menggalakkan lebih ramai pegawai perubatan melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana. Kedua, menggalakkan pegawai perubatan menjalani latihan kepakaran melalui program yang selari ataupun parallel, ya, sementara bertugas. Ketiga adalah melantik semula pegawai perubatan pakar yang telah tamat kontrak untuk berkhidmat dengan KKM mengikut keperluan. Ya, keempat, melatih semula secara kontrak pegawai perubatan pakar warga negara yang telah bersara wajib untuk berkhidmat semula, ya, mengikut juga keperluan. Mendapatkan seterusnya, mendapatkan perkhidmatan kepakaran daripada pihak swasta untuk berkhidmat secara stasional, ya,
secara berkala ataupun mengikut sessionnya. Ini adalah antara lainnya ya, perkara yang pernah saya sebutkan untuk kita intensifkan hubungan antara public private ya, satu sinergi bijak ya, smart partnership yang kita akan kita terus kembangkan, dan akhir sekali menggalakkan pakar-pakar perubatan warga Malaysia, diaspora kita yang berkhidmat di luar negara untuk pulang ke tanah air. Langkah-langkah yang diambil bagi mengurangkan masa menunggu mendapat rawatan pakar, antara lainnya usaha-usaha kami adalah, pertama, untuk memperkasakan dan memperluaskan lagi perkhidmatan rawatan harian di hospital-hospital KKM, ya, di mana prosedur pembedahan yang tidak memerlukan rawatan pesakit dalam dapat dilaksanakan. Ini adalah untuk melakukan ataupun mengurangkan congestion, ya, supaya dapat pakar-pakar bertindak dalam hospital-hospital major ataupun major, pakar major dan pakar minor, dengan kita dikongestkan dengan hospital-hospital yang lain mengambil peranan-peranan yang kurang penting ya, di sudut pembedahan itu. Kedua, memperluaskan konsep hospital cluster ya, di mana perkhidmatan kepakaran dapat diakses oleh penduduk luar bandar dan mengurangkan kes-kes rujukan kepada hospital berpakar. Ini adalah penting ya, hospital, konsep hospital cluster di mana sebuah hospital major akan bertindak untuk membantu hospital-hospital yang lain, dan sebaliknya juga hospital-hospital yang lain itu dapat dikongest ya, mengurangkan kesesakan di hospital-hospital major di mana berlaku ya, ataupun pakar-pakar bertindak di situ dan berperanan di situ ya. Dan seterusnya mengambil aplikasi lean healthcare ya, lean dengan artinya mengurangkan atau meneliti dari sudut proses dan sistemnya supaya dapat dikurangkan, optimization ya, dari sudut langkah-langkah supaya ya, dalam proses di mana jabatan rawatan-rawatan ini akan dapat mempercepatkan lagi ya, proses untuk pesakit berjumpa dengan pakar-pakar mereka. Juga memperkenalkan full paying patient FPP di hospital KKM yang menawarkan perkhidmatan kepakaran kepada pesakit yang berkemampuan untuk membayar penuh kos perubatan dan mengurangkan masa menunggu untuk bertemu pakar. Begitu dulu. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Okeylah tu, panjang tapi tepat. Sahabat lama. Okey, soalan saya, Yang Berhormat Menteri. Kerajaan, kita tahu kerajaan yang terdahulu, Datuk Yang Di-Pertua, telah pun merangka strategi bagi menambahkan lagi ya, bilangan pakar perubatan dan dijangka menambahkan lagi bilangan menjelang tahun 2019. Peningkatan doktor pakar setiap tahun seramai 1,500 orang. Dan saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri, umum mengetahui bahawa antara faktor penghijrahan doktor pakar ke sektor swasta berkaitan dengan jurang gaji dan juga masa kerja yang panjang. Jadi sejauh manakah kementerian akan meneruskan inisiatif yang telah pun dirangka oleh kerajaan terdahulu yang saya nyatakan menerusi bajet 2018 untuk memperkenalkan waktu kerja fleksi ya, buat pakar-pakar perubatan, dan apakah sebenarnya usaha yang akan dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk menggalakkan supaya doktor pakar perubatan daripada luar negara, Malaysia yang berkhidmat di luar negara, untuk kembali berkhidmat di tanah air seperti yang dinyatakan oleh Mohd Menteri tadi. Mungkin sedikit lagi penjelasan. Dan saya juga nak tahu sejauh manakah penggunaan aplikasi teknologi digital terkini untuk kita perluaskan lagi dalam proses diagnosis rawatan sekaligus sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pakar perubatan pada ketika masa ini. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Tinggi. Pastinya ya, antara perkara yang menjadi tarikan untuk pakar-pakar terus berkhidmat ya, di hospital-hospital awam ya, kerajaan adalah antara lainnya pakej-pakej insentif monetari dan kewangan ya. Adapun itu adalah perkara yang diketahui umum. Namun dengan kita memperkenalkan apa yang disilakan sebagai full paying patient ya, kita akan dapat juga ya, melakukan memberikan insentif yang lebih kepada pakar-pakar kita untuk bertindak ya, memberikan khidmat mereka
dalam setting-setting ataupun dalam hospital-hospital swasta, di mana kita tahu bahawa hospital swasta ini punya underutilization dengan izin, ya, dari sudut facilities yang mereka ada, ya, teknologi yang mereka ada, ya, dan juga segalanya yang boleh kita manfaatkan ketika mereka tidak menggunakan itu. Dan juga kita boleh, ya, kita juga akan mewujudkan private wing, ya, seperti mana dicadangkan oleh IJN hari ini, totally private wing, ya, untuk mengizinkan pakar-pakar kita bertugas di situ dengan sedikit lebih lumayan, ya, ganjaran mereka. Adapun yang lebih penting di sini adalah untuk kita fahami bahawa peningkatan dari sudut kuantiti dan juga kualitinya adalah bersekali dengan menteri sahabat saya, Menteri Pendidikan, di mana hospital-hospital universiti, ya, yang menjalankan program-program sarjana itu, ya, perlu juga mengenal pasti, ya, kepakaran-kepakaran yang di samping kepakaran yang sudah pun agak, kalau contohnya internal medicine itu sudah ramai, ya. Tetapi kalau kita perhatikan beberapa bidang-bidang yang tertentu, terutama kalau kita ambil yang medical base, ya, medical base kepakaran yang, ya, itu sejerinya medical base maksudnya kalau sekarang ini kita berdepan dengan masalah kanser, jadi kita perlukan lebih ramai lagi onkologis. Ya, juga begitu kalau kita ambil lebih khusus lagi, pediatrician memang ramai, tetapi kalau pediatrician kardiotoracic, ya, pediatrician pakar bedah jantung kanak-kanak, juga adalah antara bidang-bidang sub kepakaran yang diperlukan negara. Begitu juga kalau kita ambil yang surgical base, ya. Surgical base, kita tahu, ya, yang sekarang ini yang paling kurang, yang paling sangat critical acutely deficient adalah transplant specialist transplant, ataupun contohnya kidney transplant, heart transplant. Ini memang kurang kerana tidak diminati pakar-pakar, justru kerana sekali lagi persoalan kewangan dan monetary benefit di situ dengan izin. Lalu sementara kita akan mempertingkatkan, ya, penggunaan teknologi, ya, yang tentunya hari ini kita perlu, ya, menggarap the state of technology, the state of art and scientific ini, khususnya di sudut-sudut sekarang ini kita ada contohnya mengenal pasti kanser, ya, dengan teknologi, ya, PET, ya, scan itu adalah satu yang terkini, boleh kita kenal pasti kanser, ya. Ini adalah antara teknologi yang akan kita sikit berikan pelaburan. Apapun, saya perlu tekankan pada BC dan pendekatan saya, kita masih lagi menjurus kepada memberikan peruntukan yang lebih kepada primary care ataupun preventive medicine. Itu adalah kepakaran-kepakaran yang diperlukan dalam family medicine practice, di mana pakar-pakar seumpama yang memiliki sarjana FMS contohnya, ataupun MRCGP, ya, di mana dua-dua ini, di family medicine punya practice, kedua-dua kepakaran ini diperlukan, kerana mereka inilah yang akan menangani, ya, penentuan promotif preventive medicine di peringkat prima. Ini adalah lebih penting daripada memberikan terlalu lebih peruntukan. Saya tidak kata semuanya perlu, tetapi ada yang lebih perlu, dan kita menjurus kepada membina kekuatan kita, membina pakar-pakar di bidang family practice, ya, yang akan menjadi penekanan dalam pendekatan membangunkan satu health delivery yang lebih quality, affordable dan safe. Terima kasih Ketua Tinggi. Sekadar itu. Silakan saya jawab Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat Menteri, berkaitan Dr. Parker, soalan saya, jika tak dapat dikemukakan dalam cara lisan ini, boleh cari jawapan bertulis, iaitu berapa ramai Dr. Parker di seluruh Malaysia yang sekarang bekerja di hospital-hospital Parker, dan berapa ramai pula Dr. Parker yang berada di hospital-hospital kerajaan, yang semua tahu hanya segelintir saja rakyat yang
mendapat perkhidmatan di hospital pakar yang mahal, manakala majoriti rakyat memerlukan perkhidmatan doktor pakar di hospital kerajaan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Pasir Gudang yang berhormat. Perkara ini memang sifatnya teknikal, tetapi saya boleh jawab dengan ringkas dahulu, mungkin saya boleh susuli ya dalam pecahan bidang-bidang itu. Cumanya kalau ambil daripada maklumat terakhir ya, the national apanya specialist registry ya, registry pendaftaran pakar-pakar seluruh negara, public dan private sector ini, saya kira masih ramai lagi pakar-pakar yang berperanan dan bertugas di pihak awam, the public sector ya. Seramai seluruhnya 6,613 ya, all field specialist dan subspecialist ya. Dan sementara di sektor swasta terdapat 4,156. Jadi persepsinya adalah pakar-pakar memang suka berpindah ya ke sektor swasta. Tapi saya telah mengenal pasti dan pernah berjumpa dengan pakar-pakar kita semua ada di bidang di hospital-hospital major kita, di state hospital, hospital negeri yang agak besar major pakarnya, kepakarannya. Kita dapati bahawa tidak semua pakar-pakar kita ni akan akhirnya berada di pihak swasta, kerana mereka juga adalah sangat committed untuk terus bersama, walaupun tidak semewah lumayan ya, ganjaran mereka itu, tetapi komitmen mereka itu insyaAllah dalam Malaysia baru ini lagi-lagilah untuk kita ya, bangunkan ya, sektor kesihatan kita ini. Yang penting bagi saya sekarang ini, saya mahukan bahawa kolaborasi publik dan swasta itu dapat kita pertingkatkan, dan itulah sebabnya saya memperkenalkan apa yang saya istilahkan dengan the Health Advisory Council ataupun Majlis Penasihat Kesihatan yang terdiri daripada the best brain and talent dari pihak swasta, bagi menampung dan bukan menampung, bagi memberikan juga nasihat pandang dan maklum balas tentang dasar-dasar untuk sama-sama kita bangunkan ya, swasta membantu pihak awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih yang berhormat. Soalan tambahan. Silakan. Soalan tambahan. Nibong tebal. Soalan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk, terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan Nibong tebal nombor 3. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih YB Nibong tebal. Tuan Yang Dipertua. Prestasi kewangan tekun nasional bagi akhir tahun 2017 telah mencatatkan keuntungan sebanyak 28.5 juta. Tapi prestasi kewangan ini telah mengambil kira pinjaman tertunggak melebihi 6 bulan dan ke atas non-performing financing dengan izin, iaitu sebanyak 38%. Hutang lapuk, iaitu tunggakan melebihi 24 bulan pula, berjumlah 437 juta atau 6.4% dari jumlah keseluruhan pinjaman, iaitu 5.14 bilion. Daripada jumlah itu, sebanyak 105 juta telah berjaya dikutip. Antara pendekatan yang telah dilaksanakan untuk menangani hutang lapuk ini adalah seperti berikut. Menubuhkan collection call center bagi membuat panggilan kepada usahawan supaya pembayaran yang dibuat dalam tempoh yang telah ditetapkan. Nombor 2, mempelbagaikan kaedah bayaran balik selain melalui kutipan ke premis usahawan, tunai ataupun cek, dengan memperkenalkan tekun payment channel ataupun tekun pay melalui aplikasi web, bayaran melalui pos, tekun pos, internet banking dan cash deposit machine, CDM. Yang ketiga, mengadakan pendekatan pemulihan pembiayaan bagi usahawan yang tertunggak melebihi tempoh bayaran seperti membuat penjadualan semula, dan yang keempatnya, membuat tindakan litigasi sekiranya perlu dengan orang kata
memperluaskan aktiviti menghubungi peminjam-peminjam apakah permasalahan dari segi pembayaran yang tidak boleh dikutip. Sebagai agensi baru yang dipindahkan ke bawah selian Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian akan mengkaji dan melaksanakan rasionalisasi bagi mengukuhkan penyampaian khidmat tekun. Kementerian juga akan memantau aktiviti-aktiviti dan prestasi tekun bagi memastikan ia sentiasa mematuhi peraturan yang sedang berkuat kuasa. Kementerian akan memastikan tekun sentiasa mematuhi mandat yang diamanahkan bagi membantu peniaga-peniaga kecil yang memerlukan modal untuk memula dan mengembangkan perniagaan, terutamanya golongan B40 dan juga wanita. Terima kasih. Soalan tambahan? Soalan tambahan dulu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya, apakah jenis ataupun kategori pinjaman yang dikenal pasti oleh pihak pengurusan tekun yang paling tercorak sekali rekod pembayaran baliknya? Dan yang keduanya, berapakah purata kos operasi OPEX tekun tiap-tiap bulan? Terima kasih. Terima kasih YB. Tuan Yang Bertua, secara keseluruhan ya, saya jawab yang nombor dua dulu. Saya dimaklumkan setakat ini belanja pengurusan tekun adalah amat tinggi. Saya jangkakan sebanyak 100 juta lebih kurang dalam setahun. Jadi lebih kurang bulanannya adalah 9 juta lebih kurang. Dan yang kedua, yang paling tercorot, saya belum dapat maklumat yang terperinci sebab Kementerian Pembangunan Usahawan ini Tuan Yang Bertua masih lagi baru. Tapi apa maklumat yang saya dapat terkini, yang tercorot adalah dari sektor industri asas tani. Yang lainnya purata lebih kurang industri services, contoh adalah lebih kurang dalam 28-30%, dan yang lain begitu juga. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan. Baling. Terima kasih Yang Buat Menteri, dan saya nak ucapkan juta terima kasihlah kepada Kerajaan Pakatan Harapan kerana teruskan pinjaman tekun ini. Saya bagi pihak rakyat Baling mengucapkan jutaan terima kasih kerana maklumlah kawasan luar bandar banyak mereka bersandarkan harapan dengan pinjaman tekun ini, dan insyaAllah orang Baling akan bayar. Datuk Menteri, jangan risau, saya pastikan mereka bayar. Menteri Ekonomi pun duk tengok saya, don't worry, they will pay. Soalan saya kaitan dengan kerajaan yang telah melancarkan, kerajaan terdahulu yang telah melancarkan skim teman nita yang kita tahu melalui tekun dengan suntikan dana sejumlah 100 juta ringgit. Skim ini menjadikan wanita yang ingin menceburi bidang agro makanan dan pertanian sebagai golongan sasar. Jadi di Baling ni kita banyak agro pertanian yang bersandarkan nak jual kepek, pisang, macam-macam lah. Jadi inilah pinjaman yang mereka harapkan dan sandarkan. Soalan saya, apakah perkembangan terkini skim teman nita di bawah tekun, dan apakah usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk mendekati gulungan sasar yang kebanyakannya masih tidak tahu akan kewujudan skim ini? Puan Yang Amat Menteri, jawab. Masih. Terima kasih YB Baling, Tuan Yang Bertua. Saya memohon untuk menjawab soalan ini secara bertulis sebabnya pihak kementerian belum lagi. Dalam masa terdekat kita akan bertemu dengan pengurusan tekun untuk melihat atau mengkaji dari segi pengurusan dana itu sendiri dan skim-skim yang telah dirancang terdahulu. Terima kasih. Oh, mungkin jeli dah.
Sendang. Berdiri beberapa kali. Soalan tambahan ke Dipertua, terima kasih. Dan terakhir. Untuk makluman Datuk yang Dipertua, untuk makluman, Nebun Tebal, Jeli dan Besut adalah orang-orang tanggungjawab antaranya untuk memulakan skim tekun ini sebagai untuk rekodlah. Datuk yang Dipertua, NPL ataupun nisbah 38% adalah amat tinggi. Apakah langkah-langkah yang akan diambil kerajaan baru untuk memastikan bahawa usahawan kita mempunyai tahap disiplin yang tinggi? Dan satu lagi lah berkaitan dengan success stories. Ada beberapa usahawan yang amat berjaya lah dalam bidang keusahawanan. Tekun hakikatnya telah banyak berjasa kepada micro enterprises khususnya. Jadi apakah langkah-langkah untuk memastikan bahawa sejarah-sejarah kejayaan ini ditonjolkan untuk memberi dorongan kepada mereka tak bayar ini supaya menjadi usahawan yang berdikari. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, apa yang kita lihat hari ini dari segi pengurusan tekun, kos-kos yang kita tidak nampak telah membebankan pembayar ataupun piutang-piutang apabila mereka telah mengambil skim ataupun pinjaman skim tekun ini. Jadi kita akan kaji semula apakah sebab. Di antara sebabnya kos-kos yang kita tak nampak tadi. Ya. Dari segi pengurusannya, seawalnya saya lihat cara pengeluaran ataupun pembahagian skim-skim pinjaman begini tidak mengikut normal practice. Kita tidak nak persalahkan sesiapa, tetapi skim-skim begini kita akan perhalusi dan membuat penambahbaikan supaya penerima-penerima ini mampu membayar balik dengan kos yang mengikut normal practice. Ada kos-kos tu tidak kita lihat di dalam pembahagian dan dipertanggungjawabkan kepada pemiutang-pemiutang ini. Dan usahawan-usahawan ini umpamanya saya lihat secara kasar ada usahawan-usahawan yang terpaksa membayar balik, contoh kalau diambil pinjaman RM20,000 melibatkan kos pinjaman lebih daripada 25%. Jadi kita akan kaji balik kenapa kos pinjaman tu sampai 25%. Itu adalah sebab-sebab peminjam tidak mahu membayar sebab kosnya tadi. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kemaman, soalan keempat. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 4. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Sumber Manusia, KSM melalui Jabatan Tenaga Manusia, mengendalikan institusi latihan perindustrian ILP di seluruh negara dan tidak mengenakan yuran pengajian bagi latihan di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia, SKM, tahap 1, 2 dan 3, termasuk penginapan, makanan 3 kali sehari dan allowance sara hidup sebanyak RM100 satu bulan. Namun begitu, yuran pengajian hanya dikenakan kepada pelajar yang mengikuti latihan yang dilaksanakan di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EDEC, Japan Technical Institute JMTI dan sebahagian ILP di peringkat diploma dan diploma lanjutan kemahiran. Sehubungan itu, para pelajar yang terlibat boleh memohon kemudahan pinjaman daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK untuk membiayai pengajian mereka sepanjang tempoh latihan. Kementerian Sumber Manusia sentiasa mengambil berat atas kebajikan pelajar dan telah mengemukakan kertas cadangan kepada kerajaan bagi mempertimbangkan pembiayaan yuran percuma pada tahun 2013. Walau bagaimanapun, kertas cadangan tersebut telah ditolak kerana ia meliputi implikasi kewangan kepada kerajaan. Kementerian Sumber Manusia telah baru-baru ini membuat
satu susulan dengan mengemukakan semula kertas cadangan berkenaan perkara ini semasa penyelarasan TVET kepada pada tahun 2018 dan perkara ini masih dalam peringkat perbincangan di EPU. Soalan tambahan, Kemaman? Soalan tambahan. Yang Berhormat Menteri, seperti mana yang telah pernah dilaporkan dalam media, di mana kos sara hidup yang tinggi menyebabkan ramai di kalangan pelajar ini dalam keadaan kelaparan, laparlah, di Institut Pengajian Tinggi ini, termasuk juga yang melibatkan Institut Latihan Pendustrian. Dan apa yang saya langsung saya dapat tahu, yang terlibat di ATEC, iaitulah di Pusat Latihan Teknologi Tinggi umpamanya. Suatu ketika dulu, makan malam disediakan. Tapi sekarang ini difahamkan sudah pun tidak ada makan malam. Jadi ini di antara yang melibatkan pelajar-pelajar kita dalam kerusingan. Oleh itulah saya mengharapkan supaya pihak kerajaan dapat memikirkan semula bagi menyelesaikan kos sara hidup di kalangan pelajar ini. Persoalan saya yang pertama, adakah kerajaan mempunyai kajian yang terkini berkenaan dengan peratusan keperluan di institusi latihan, Institut Latihan Perindustrian ini berdasarkan dengan keperluan industri dan kekosongan yang ditawarkan kepada mereka ini. Dalam masa yang sama juga, saya ingin kepastian, iaitulah saya difahamkan melibatkan pengajian teknologi kemahiran ini, Institut Latihan Kemahiran yang seumpama ini melibatkan 8 kementerian. Umpamanya ATEC, Institut Latihan Awam dan beberapa institut lagi melibatkan Kementerian Sumber Manusia dipegang oleh Yang Berhormat Menteri, Kolej Vokasional, bawah Kementerian Pendidikan, IKBM umpamanya, di bawah kementerian beliau, dan beberapa kementerian lagi yang terlibat sama dalam latihan teknikal yang seumpama ini. Menyebabkan, kita difahamkan menyebabkan tidak adanya keseragaman dan standard latihan kemahiran yang digunakan yang mengikut citarasa di pihak kementerian masing-masing. Oleh itu, sistem pensijilan yang berbeza telah mewujudkan kekeliruan di kalangan pihak industri bagi mengenal pasti tahap graduan yang keluar di pusat-pusat pengajian ini. Soalan yang berhormat, soalan. Bagi menampasti tahap kualiti graduan bagi memenuhi keperluan kemahiran teknikal. Oleh itu, saya pohon kepastian daripada pihak kementerian dan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kemaman. Saya hairan bahawa ada laporan lapar dan sebagainya oleh yang dihalami oleh penuntut-penuntut, kerana pada pengetahuan kami tidak ada sedemikian di mana pelajar-pelajar menghadapi masalah makanan dan sebagainya. Tetapi kerana perkara ini telah dibawa oleh Yang Berhormat, Yang Berhormat boleh memberitahu adik mana yang terlibat, maka kementerian boleh mengambil tindakan jika ada aduan yang Berhormat itu ada benar. Itu nombor satu. Nombor dua, mengenai 8 kementerian yang membuat kursus yang sama, iaitu TVET yang berkaitan overlapping. Itu betul, perkara itu telah dibangkitkan dalam kabinet baru-baru ini, di mana kerajaan telah memberi arahan supaya EPU membuat penyelidikan supaya rearrange fungsi-fungsi mereka supaya tidak ada overlapping dalam hal ini. Dan akhir sekali, semua ini Yang Berhormat, kita perlu fikir bahawa ini adalah industry driven. Bermakna ramai di antara atau lebih kurang 92% pelajar yang masuk di ILP, ADAC dan sebagainya, semasa mereka mendapat tempat tersebut, mereka sudah ada kerja. Tidak ada masalah langsung. Bermakna semua ini adalah relevan. Kursus-kursus ini adalah relevan. Dan oleh kerana itu industry driven, tidak ada masalah langsung untuk mendapat kerja dan sebagainya. Sedemikiannya. Terima kasih. Yang Berhormat Kampar. Pulau Langat.
Kampang. Terima kasih ya, Dato' Yang Pertua. Saya nak tanya, terima kasih ya Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Saya nak tanya, apakah peluang pekerjaan untuk graduan-graduan yang telah habis pengajian di ILP ini, dan adakah kementerian mempunyai apa-apa cara untuk memastikan kesemua mereka dapat pekerjaan, terutamanya pada masa sekarang di mana job opportunity ada agak sukar. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Yang Berhormat Kampar boleh tanya dengan saya di luar. Selalu jumpa sama saya nak tanya dalam dewan pula. Itu jawapan yang memuaskan ya. Kalau macam tu tambah satu soalan lagi. Masuk DB tu. Yang Berhormat sebenarnya. Minta satu soalan lagi. Sebenarnya satu soalan yang tepat. Satu soalan yang tepat kerana ramai mungkin tidak tahu bahawa oleh kerana ini adalah keperluan, the skill training is one of the most important engine of push of growth in this country selama ini. Dan lebih kurang 92% seperti yang kata, semua ada dapat kerja dah. Kalau sebenarnya 100% Tuan Yang Pertua boleh mendapat, kalau lepasan dari ILP, dia ada kerja, no problem. Tetapi yang menjadi masalah adalah di mana kita rasa adalah masalah adalah di mana kalau anak kita yang ingin melanjutkan pelajaran selepas habis TVET dan ingin mendapat master's degree atau PhD, ada halangan yang tertentu. Itu kita sedang mencari jalan. Yang Berhormat Permatang Pau baru-baru ini telah dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran untuk menghalusi dan tengok apakah cara untuk win-win position untuk TVET semua di seluruh negara, supaya ia akan memberi lebih peluang dan lebih akan menarik lebih anak-anak kita untuk masuk dalam TVET. Kerana bila mereka mendapat tempat sahaja di TVET, mereka ada kerja. There is actually 100% employability in this country. Yang Berhormat Lipis mungkin tahu. Terima kasih. Sekarang okay, Yang Berhormat Setiawangsa, Menteri dah jawab tadi jadi tak ada masa. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan nombor 5. Terima kasih Yang Berhormat daripada Setiawangsa, Tuan Speaker. Soalan Setiawangsa minta menyatakan sejauh mana tekad manifesto kajian untuk menurunkan harga dan meningkatkan kelajuan internet, Tuan Speaker, boleh dicapai menerusi apa yang disebut sebagai kerangka MSAP ataupun Mandatory Standard Access Pricing, selain membuka ruang infrastruktur internet untuk persaingan dan bukan monopoli TM sahaja. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan committed untuk menurunkan dan meningkatkan kualiti dan juga kelajuan capaian internet di seluruh negara. Tuan Dipertua, di antara usaha-usaha yang sedang dan akan dilaksanakan adalah mewujudkan satu jawatan kuasa pasukan kerja ataupun task force committee untuk mendapatkan input daripada pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri, mengadakan rundingan dengan pihak-pihak berkuasa negeri dan kerajaan tempatan, serta menggalakkan syarikat-syarikat telco memperkenalkan package-package mampu milik. Tuan Dipertua, Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM telah melaksanakan standard mandatory mengenai penetapan harga akses. Kerangka ini menawarkan pakej borong pada harga yang lebih rendah kepada syarikat telekomunikasi. Selain daripada itu, SKMM juga sedang mengkaji langkah-langkah lain bagi menurunkan harga jalur lebar dan memantau supaya harga pakej permulaan adalah munasabah dan mampu milik untuk semua rakyat. Kerajaan sentiasa bersedia membuka peluang kepada lebih banyak pengusaha telco yang berkelayakan untuk turut serta dalam projek-projek pembinaan struktur dan lebar. Tuan Dipertua, kerajaan menggalakkan saingan dalam industri yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi maklumat. Langkah-langkah tersebut telah pun menyaksikan sehingga sekarang, Tuan Dipertua, sebanyak 11 syarikat telekomunikasi swasta yang telah bersaing secara adil dalam tender terbuka pada peringkat kementerian. Terima kasih. Soalan tambahan. Tambahan. Sri Wangsa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebagaimana disebut oleh Menteri sendiri sebentar tadi, MSAP satu permulaan yang baik
tetapi ia lebih kepada konsep wholesale. Jadi bagaimana kita nak buka persaingan daripada sudut retail kepada para pengguna. Jadi adakah pembekal akan diminta untuk memulakan unbundling dengan izin seperti yang ada pada hari ini, di mana kalau kita lihat contohnya Telekom Malaysia ataupun TM, internet dibekalkan dengan disekalikan dengan talian tetap dan juga Unify TV yang telah meningkatkan kos untuk pengguna. Terima kasih untuk soalan daripada terima kasih Yang Berhormat Setiawangsa untuk soalan tersebut. Tuan Dipertua, sebenarnya kita sekarang dalam proses mengadakan perbincangan dengan semua pemain syarikat telco, dan proses itu sebenarnya berlaku sekarang. It's actually happening this week. Bila kita ini enforce ataupun menguatkuasakan MSAP, ianya backdated kepada satu hari bulan Januari, dan ianya telah pun diwartakan pada 8 hari bulan Jun. Jadi tarikh akhir untuk semua pakej-pakej cadangan itu perlu kembali pada 31 hari bulan Julai, iaitu 2 hari yang lalu. So kita masih dalam proses, ada banyak cadangan yang telah pun diberikan kepada saya, tapi Yang Berhormat, tak ada sebarang ketetapan yang dibuat lagi, dan saya rasa sedikit masa lagi, mungkin dalam sebulan yang akan digunakan. Tetapi memang kita sedang lihat bagaimana kita boleh membahagikan di antara wholesale dan retail. Itu satu perkara yang kita kalau lihat juga dilakukan di Singapura. Kerana bila kita lihat kepada wholesale, ada juga di kalangan pakar-pakar yang mengatakan bahawa mungkin untuk wholesale sebanyak 3 atau 4 major players. Ya, so kerangka infrastruktur dari segi itu lebih selamat kalau kita ada a minimal amount of major players. Tapi untuk retail itu kita boleh panggil, kita boleh minta supaya digunakan kerangka itu, kerangka infrastruktur itu, tapi package-package yang diberikan itu berlainan. Itulah menjadi tempat persaingan itu. Kalau paket sesuatu syarikat telco itu lebih baik, maka kita lihat lebih ramai pelanggan yang akan melangani syarikat telco itu. Tapi ianya berbalik kepada dua perkara. Satu, perkhidmatan yang diberikan itu kena menjadi perkhidmatan yang murah, yang ada kelajuan dan berkualiti. Buat Yang Berhormat, at the end of the day, ianya berbaliklah kepada kerjasama daripada pihak telco. Usaha kita untuk menurunkan harga, meningkatkan kelajuan dan pastikan ada kualiti yang boleh disebut sebagai world class standard, ianya bergantung secara kebesaran kepada kerjasama yang kita dapat daripada telco-telco. So in order to succeed, Yang Berhormat, we need the telcos to cooperate so that we can sit down, discuss it and see what kind of packages we can come up with. But dalam masa yang terdekat, saya harap bahawa kita boleh selesai dengan perbincangan itu dan kita boleh umumkan package-package yang ada. Terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat Remau. Terima kasih Menteri dan tahniah atas usaha ini untuk menurunkan harga jalur lebar di Malaysia. Saya rasa pendekatan MSAP ini adalah pendekatan yang permulaan yang tepat. Mungkin dapat menurunkan sebanyak 25% harga kepada end user. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut bahawa MSAP ini akan di backdate awal tahun ini. Jadi soalan pertama saya, adakah ini akan juga disusuli dengan rebate untuk consumers yang telah mendapat package daripada awal tahun ini? Dan yang kedua, apakah jawapan daripada kementerian berkenaan dengan TNB sebagai pesaing kepada pembekal perkhidmatan jalur lebar untuk memecahkan monopoli TM yang sedia ada? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Rembau. Terima kasih Tuan Yang Tua. Dua soalan di situ. Satu, ianya di gazet pada 8 hari bulan Jun, tapi berkuat kuasa daripada 1 hari bulan Januari. Jadi memang itu satu perkara yang dibangkitkan. Sama ada apa-apa package yang dibawa itu akan backdated kepada 1 hari bulan, di mana kita dapat lihat yang telah pun bayar lebih untuk package-package itu diberikan refund dan sebagainya. Ini perkara dalam pertimbangan kita dan menjadi sebahagian daripada perbincangan yang sedang dilaksanakan. Saya mengambil pendekatan bahawa ianya seharusnya di backdated sehingga 1 hari bulan Januari, kerana itulah
masa di mana apa ini standard pricing itu dikuatkuasakan. So itu satu perkara dalam pertimbangan. My personal position would be that it ought to be backdated, Yang Berhormat. Nombor dua, saya telah pun mulakan perbincangan dengan TNB. TNB sekarang kepada saya boleh menggunakan infra mereka yang sedia ada. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, TNB ada available infrastructure in terms of fiber dengan izin. It's already laid throughout the country, especially in the peninsula. Jadi saya telah pun adakan perbincangan dengan TNB supaya mereka boleh menjadi satunya pembekal infra yang terbesar. Ini adalah satu sebab di mana saya telah pun sebut semalam juga. Kalau ada MOU di antara TM dan TNB, satu perkara yang akan berlaku Yang Berhormat adalah kita lihat satu gergasi monopoli. Itu satu masalah yang kepada saya seharusnya kita elakkan. Itu nombor satu. Nombor dua, kalaulah mereka ini dibiarkan tanpa satu MOU, maka mereka boleh bersaing kerana kedua-dua mereka ada kekuatan-kekuatan masing-masing. Itulah menjadi pendirian saya dan hala tuju kementerian saya adalah untuk kita tengok kalaulah boleh TNB juga menceburi dalam bidang telekomunikasi. Tapi Tuan Yang Pertua, saya nak tegaskan di sini, ianya hanya setakat saya sudah bincang dengan TNB. Tetapi sebarang keputusan itu perlu diambil dan diumumkan oleh TNB kemudian dia. Terima kasih. Yang Berhormat Kapit. Terima kasih. Selamat pagi Tuan Yang Pertua. Soalan saya soalan nombor 6. Terima kasih Yang Berhormat Kapit. Tuan Yang Dipertua, kerajaan akan sentiasa memberikan perhatian kepada kemakmuran rakyat di seluruh negara tanpa mengira etnik dan kaum, termasuk Bumiputera Sarawak yang turut melibatkan masyarakat Dayak. Kerajaan akan memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Sebagai kerajaan yang peduli rakyat, pengagihan ekonomi dilaksanakan secara adil berdasarkan keperluan mereka. Dalam langkah kerajaan untuk meneliti semula dasar-dasar utama negara, pembangunan sosioekonomi Bumiputera akan tetap menjadi agenda penting tanpa meminggir kaum-kaum lain di negara ini. Penilaian dan perancangan yang dilaksanakan adalah bertunjangkan kepada hasrat untuk menghapuskan jurang ketidakseimbangan sosioekonomi antara etnik dalam usaha untuk memastikan tiada golongan masyarakat yang tercicir daripada arus perdana pembangunan, termasuk masyarakat Dayak. Kerajaan komited untuk bertindak lebih proaktif dalam memberi nafas baru kepada pelaksanaan agenda pembangunan Bumiputera. Tumpuan khusus akan diberikan kepada kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah atau B40 dan kumpulan isi rumah berpendapatan 40% pertengahan atau M40. Dalam hal ini, pelbagai dasar baharu dan sedia ada sedang dikaji dan akan ditambah baik berpandukan kepada keperluan semasa dan cabaran ekonomi dunia. Ini bagi memastikan pembangunan ekonomi Bumiputera yang lebih mampan dan lestari dapat diwujudkan, sekaligus meningkatkan keupayaan skala ekonomi Bumiputera untuk lebih berdaya saing. Kerajaan juga sedang melihat semula langkah-langkah bagi mengurangkan kesenjangan pendapatan di antara kumpulan berpendapatan rendah dan kumpulan berpendapatan tinggi. Dalam hubungan ini, kajian separuh penggaki SP Rancangan Malaysia ke-11 akan memperkukuh langkah-langkah bagi meningkatkan pendapatan kumpulan B40. Inisiatif utama bagi meningkatkan pendapatan golongan ini adalah dengan memperkukuh kapasiti dan kapabiliti mereka melalui pendidikan dan latihan kemahiran. Kejayaan pelaksanaan inisiatif ini akan meningkatkan akses mereka kepada pekerjaan bergaji tinggi serta aktiviti-aktiviti keusahawanan. Melalui pendekatan pembangunan inklusif, tumpuan akan diberikan kepada isi rumah miskin di bandar dan di luar bandar, orang asli, anak negeri Sabah dan Bumiputera Sarawak. Selain dari itu, pelbagai strategi akan dirangka untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka, termasuklah perumahan yang selesa, penyediaan kemudahan kesihatan, infrastruktur asas dan jaringan keselamatan sosial yang lebih baik.
Pelaksanaan dasar baharu dan sedia ada ini akan diterjemahkan di dalam strategi, inisiatif dan hala tuju rancangan Malaysia ke-11 yang sedang dirangka oleh kerajaan. Hala tuju baharu ini akan dibentangkan di Parlimen pada bulan Oktober 2018. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Menteri Hak Ehwal Ekonomi semasa menggulung titah diraja pada 1 Ogos 2018, kerajaan juga sedang mengadakan libat urus atau engagement dengan agensi-agensi dan pihak berkepentingan termasuk di Sarawak sebagai salah satu langkah proaktif bagi mendapatkan input untuk merangka dan menambah baik dasar pembangunan ekonomi Bumi Putera dengan menjadikannya lebih holistik. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada September ini, Kementerian akan menganjurkan Kongres Masa Depan Bumi Putera dan Negara. Menteri Hak Ehwal Ekonomi juga telah menyatakan bahawa wakil Bumi Putera daripada Sabah dan Sarawak akan dilibatkan di dalam acara ini bagi memastikan hasrat kerajaan agar harapan semua golongan kaum dapat disuarakan kepada kerajaan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Kapi. Tuan Yang Dipertua, saya beri laluan kepada sahabat saya dari Sarawak juga. Boleh? Kulur Rejang? Boleh. Boleh tak? Boleh lah. Boleh lah. Kapi tidak akan bertanya lagi. Okey. Okay. Kerana ya, terpanggil atas disebut oleh kaum Dayak. Terima kasih, Yang Dipertua. Sabah, Sarawak dalam dan Tanah Melayu adalah setaraf dalam perjanjian MA63. Tetapi hak dan keistimewaan yang termaktub dalam Perlembagaan Persatuan yang tertulis bagi masyarakat Dayak, tetapi perasaan marginalisasi dan kekurangan perhatian masih kuat di kalangan masyarakat Dayak di Sarawak. Soalan saya, apakah langkah terbaik bagi Kerajaan Persatuan atau Kerajaan Pakatan Harapan yang baru untuk meningkatkan pelaksanaan secara adil bagi agensi kerajaan yang terlibat dalam memperkasakan orang-orang Dayak dari pengurusan dan pemilik ekonomi supaya ketidakseimbangan ini boleh diperbetulkan semula. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Rejang. Seperti mana yang disebutkan di dalam jawapan tadi bahawa kita akan membuat lebih engagement dengan Kerajaan Sarawak dalam memahami dan mendalami isu-isu yang dihadapi sebelum ini dan bergerak ke depan untuk membentuk satu pan atau satu kerangka yang jauh lebih baik daripada apa yang ada sebelum ini. Dan seperti mana juga yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri sebelum ini, jawatan kuasa khas Kabinet yang digantai oleh wakil dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak akan ditubuhkan untuk mengkaji, menyemak dan menambah baik secara adil apa-apa hal berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Terima kasih. Boleh saya tanya? Julau? Sebelah sini soalan tambahan. Apa kawasan? Julau. Terima kasih. Julau bangun dulu. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, tidak hanya dengan mencari jalan untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam bidang perniagaan, kerajaan juga perlu mencari jalan untuk meningkatkan jumlah bangsa Dayak dalam perkhidmatan awam. Di Sarawak, walaupun kaum Dayak merupakan kaum yang paling ramai, tetapi jumlah mereka dalam perkhidmatan awam amat kurang sekali dan seringkali tidak diberikan tanggungjawab dan pangkat yang sepatutnya berdekat selepas pemerintahan Barisan Nasional dan GPS. Soalan saya, adakah kerajaan pusat akan mengambil pendekatan yang berbeza agar semua bangsa termasuk Dayak mendapat pengwakilan yang adil dalam sektor awam? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tersebut tentang penglibatan kaum Dayak dalam sektor dalam perkhidmatan awam. Untuk hal ini, seperti mana yang disebut di dalam manifesto Pakatan Harapan bahawa kita akan memberi penekanan pada penglibatan mereka dan ini termasuk juga dalam penglibatan dalam sektor awam. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Kuching. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.
Tuan Yang Dipertua, perjanjian Stage Bus Services Transformation ataupun SBST telah ditandatangani di antara Kerajaan Persekutuan dengan operator rangkaian pada 22 November 2017 dengan tempoh pelaksanaan kontrak selama 5 tahun. Ianya telah diselaraskan oleh bahagian pembangunan Jabatan Perdana Menteri. Di peringkat negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan MIDT merupakan agensi pelaksana SBST dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri. Perkhidmatan bas ini dijangka akan mula beroperasi pada bulan Januari 2019. Pengendali atau operator rangkaian yang dilantik oleh kerajaan adalah Konsortium Bas Bandaraya Kuching, KBBK Sendirian Berhad, yang merupakan gabungan 5 buah syarikat. Sarawak dia suka gabungan-gabungannya. 5 buah syarikat pengendali bas sedia ada di Bandaraya Kuching dan Kota Samarahan. Syarikat-syarikat tersebut ialah Bau Transport Company Sendirian Berhad, Biara Mas Express Sendirian Berhad, City Public Link Bus Service Sendirian Berhad, Petra Jaya Transport Sarawak Sendirian Berhad dan Sarawak Transport Company Berhad. Di bawah pelan SBST, sebanyak 130 buah bas baharu berhawa dingin, iaitu 116 beroperasi dan 14 gantian dengan kapasiti 55 penumpang akan disediakan, lengkap dengan ciri-ciri mesra orang kelainan upaya OKU, sistem Wi-Fi, sistem kedudukan global GPS dan sistem tiket elektronik dengan penggunaan kad pintar untuk keselesaan pengguna. Di bawah pelan SBST ini juga, jumlah 130 buah bas tersebut akan meliputi keseluruhan jarak sepanjang 560 km, sejumlah 27 laluan iaitu 15 laluan teras dan 12 laluan pengantara dengan izin feeder routes dengan kadar operasi yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak tersebut. Jumlah yang akan dibayar mengikut kontrak Stage Bus Services Transformation ini adalah sebanyak RM45 juta setahun. Terima kasih. Soalan tambahan Bandar Kuching. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya memang mengalu-alukan implementasi SBST di Kuching ini dan jika boleh saya ingin mencadangkan jika satu substantial incentive diberikan supaya warga-warga Kuching boleh mengubah communal habit mereka. Soalan saya, sejak 2013 dalam pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional dahulu, hampir RM100 bilion telah dibelanjakan untuk projek mega-mega pengangkutan awam di Lembah Kelang. Tetapi di bandaraya lain seperti Kuching ataupun KK, pelaburan public investment ini adalah amat kurang dan perlahan. Adakah Timbalan Menteri bersetuju bahawa kuasa telah terlalu tertumpu di Putrajaya dan juga apa-apa pun perancangan pengangkutan awam di Sarawak perlu melalui bukan saja Putrajaya tetapi Jabatan Perdana Menteri. Jadi apakah perancangan kementerian untuk memperkasakan agensi pelaksana di Sarawak iaitu LPKP dan juga jika kementerian bersedia untuk menurunkan kuasa ini kepada negeri supaya kita dapat mempercepatkan pembangunan pengangkutan awam di negeri Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Bandar Kuching. Perbelanjaan yang disebut tadi berjumlah katanya RM100 bilion untuk projek-projek berkaitan dengan pengangkutan awam di Lembah Kelang ini adalah dasar dan apa yang telah berlaku dalam kerajaan yang lalu. Dan sebahagian daripada projek-projek tersebut jika ianya belum lagi dimulakan atau dilaksanakan pada tahap yang tertentu adalah sebagaimana kita tahu sedang dikaji supaya jika ianya tidak sesuai dengan keadaan ekonomi negara yang teruk sekarang ini akan ditangguhkan ataupun dibatalkan seterusnya. Berkaitan dengan kedudukan kita di Sarawak, sebagaimana yang kita maklum LPKP Sarawak dan Sabah
sebelum ini berada di bawah negeri dan di bawah keseliaan Jabatan Perdana Menteri. Baru bulan Jun yang lalu, apabila kabinet baru diwujudkan, tanggungjawab-tanggungjawab perlesenan kenderaan ini dipindah, iaitu LPKP dipindah ke Kementerian Pengangkutan. Saya yakin Kementerian akan bekerjasama dengan semua kerajaan-kerajaan negeri dalam membantu merancang aspek-aspek yang berkaitan dengan pengangkutan awam supaya kita dapat memberikan khidmat bukan sahaja untuk sekitar lembah pantai tetapi insya-Allah untuk seluruh negara Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah sini. Oh, sebelah sini. Papar. Ya, Papar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang kita tahu, Sabah adalah salah satunya penyumbang kewangan kepada Kerajaan Persekutuan. Akan tetapi, sistem pengangkutan seperti kereta api sangat menyedihkan. Dari itu, apa yang saya mahu ialah supaya Kementerian Pengangkutan dapat memberi dana untuk negeri Sabah memperbaiki keadaan kereta api yang ada sekarang. Keadaan kereta api yang sekarang ini selalu rusak. Tuan Yang Dipertua, kereta api yang digunakan daripada Tenom, Beaufort dan Bengawan memang selalu menyusahkan kepada penggunanya disebabkan oleh selalu rusak. Dari itu, saya mohon kepada Kementerian berkenaan supaya dapat memberi dana dan peruntukan kepada kereta api negeri Sabah supaya mereka dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Terima kasih. Soalannya apa dia? Soalannya minta per dana supaya dapat di apa ni, kita dapat upgrade keadaan kereta api yang ada sekarang. Terima kasih Yang Berhormat Papa di atas rayuan tersebut. Saya yakin pegawai-pegawai kita akan mengambil catatan di atas hasrat tersebut. Saya senantiasa menyokong perkhidmatan pengangkutan kereta api dan saya oleh sebab itu akan cuba untuk memastikan bahawa pertimbangan di dalam belanjawan yang akan datang, jika keadaan kewangan mengizinkan, juga memberi sedikit tumpuan kepada masalah yang disebutkan oleh rakan kita daripada Papar itu tadi, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Seterusnya silakan Yang Berhormat Kuala Krai. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua yang tampan, soalan saya nombor 8. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Kuala Krai bertanya tentang kedudukan terkini Lebuh Raya Kelantan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, terdapat dua fasa projek iaitu Central Spine Road yang melibatkan laluan dari Simpang Pelangai, Bentong, Pahang ke Kuala Krai dan Kelantan sepanjang 350 km. Tetapi yang akan saya tumpukan pada hari ini ialah menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Kuala Krai berkenaan dengan projek membina Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Krai, Kelantan, yang telah diluluskan pelaksanaannya secara berfasa mulai RMK 10 dan merupakan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan. Pelaksanaan projek ini telah dipecahkan kepada tiga pakej utama iaitu pakej 1 Wakaf Cik Yeh ke Kadok 10.8 km. Pakej kedua, Kaduk ke Macang, 28.9 km. Dan pakej ketiga, Macang ke Kuala Krai, 21.6 km. Tuan Yang Dipertua, selaras dengan keperluan trafik semasa, pelaksanaan projek ini telah dimulakan dengan tiga kontrak pembinaan iaitu pakej 1B dari Pasir Ho ke Kadok sepanjang 7.8 km
yang bermula dari April 2014 dan dijangka siap tak lama lagi, Ogos 2018. Pakej 2A dari Kaduk ke Ketereh sepanjang 6.85 km yang bermula pada April 2015 dan dijangka siap pada November 2018. Pakej 2B dari Ketereh ke Kok Lanas sepanjang 6.2 km pula tarikh milik tapak adalah pada 15 November 2017. Untuk makluman ahli yang berhormat, baki jajaran Central Spine Route dan Kota Baru ke Kuala Krai akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat sepanjang tempoh RMK 11, yakni 2016 sampai 2020. Tertakluk kepada peruntukan yang diterima daripada agensi pusat. Tuan Yang di-Pertua, impak positif dari pelaksanaan projek Central Spine Route dan juga Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Krai adalah seperti berikut. Meningkatkan keselamatan jalan dengan mengurangkan risiko kemalangan yang berlaku di jalan FT08 yang sedia ada. Menjimatkan masa dan jarak perjalanan berbanding laluan asal. Mengurangkan kesesakan trafik terutama pada musim perayaan dan cuti sekolah. Meningkatkan aspek keselesaan pemanduan. Selain dari itu, Tuan Yang di-Pertua, kesan pelaksanaan projek ini kepada memberi impak terhadap meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat di samping menyediakan infrastruktur berkualiti di kawasan luar bandar bagi mengurangkan ruang pembangunan bandar dan desa, mengurangkan jurang, meningkatkan accessibility dan mobility laluan menghala ke pantai timur, meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat di samping menyediakan infrastruktur berkualiti di kawasan luar bandar bagi mengurangkan jurang pembangunan bandar dan desa. Meningkatkan accessibility dan mobility laluan menghala ke pantai timur dan sebaliknya, dan menjadikan pemangkin kepada koridor Kelantan dan Pahang Barat serta menyokong pembangunan wilayah ekonomi pantai timur secara keseluruhan. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Dan saya ada dua pecahan soalan tambahan pada pagi ini. Yang pertama ialah untuk makluman Dewan, Kelantan adalah satu-satunya negeri yang tidak mempunyai lebuh raya di Semenanjung Malaysia sejak RMK ke-5 lagi sehinggalah pada hari ini. Jadi sebab itulah soalan saya ini kemukakan, dan terima kasih atas jawapan Menteri. Dan saya berharap kalau boleh dalam masa yang disebut RMK ke-11 pada hari ini berakhir pada 2020, lebuh raya dapat disiapkan dengan secepat mungkin berdasarkan kepada RMK ke-11 tersebut, kerana tadi telah disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri berkaitan dengan keperluan semasa kepada lebuh raya ini. Dalam masa yang sama, soalan saya ialah pakej-pakej yang berbaki lagi, bilakah akan dapat dimulakan? Dan juga laluan Kuala Krai ke Gua Musang juga adalah merupakan laluan yang cukup penting untuk masuk ke Kelantan, dan saya ingat belum lagi dimulakan ataupun belum lagi dibuat sesuatu untuk memastikan laluan ini juga dapat digunakan. Satu. Yang kedua ialah dalam masa yang sama nak siap lebuh raya ini mungkin masa yang, kalaulah tadi 2020, lagi 2 tahun ataupun hampir 3 tahun lagi. Dalam masa yang sama ialah laluan ataupun jalan-jalan utama di Kelantan juga adalah jalan yang amat teruk dan rosak, amat berlubang. Orang Kelantan sebut jalan geligi. Mana geligi ini, dia berlubang halu-halu, berlubang kecil-kecil. Turapan yang lama yang tidak diselenggara, bahkan ada setengah tempat itu jalan beralun yang membahayakan pengguna.
Contohnya ialah laluan Kuala Krai Gua Musang, laluan Jelawang ke Jeli. Ini laluan beralun. Laluan Dabung ke Jelawang dan sebagainya. Dan perkara ini perlu diambil perhatian segera oleh pihak kerajaan kerana ini menyebabkan keselesaan kepada pengguna dan juga boleh memberi keselesaan yang baik kepada pengguna. Dan soalan saya, ada kerajaan berhasrat untuk melihat dengan secara serius perkara ini dan akan menyelenggarakan dengan sebaik mungkin dan segera, insyaAllah. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Memang kita sedar sangat bahawa perlunya lebuh raya ini disiapkan seperti mana yang dijadualkan, seperti mana komitmen yang kita beritahu bahawa kita akan cuba sedaya upaya kita untuk menyiapkannya dalam tempoh RMK yang ke-11 ini. Kita sedar bahawa laluan-laluan yang Yang Berhormat sebutkan itu sangat kritikal. Ia memerlukan perhatian. Dan kita juga sedar bahawa jalan-jalan dalam negeri Kelantan yang punya masalah yang disebut tadi, jalan gapo tadi. Dan saya percaya Kerajaan Pakatan Harapan akan memberikan perhatian. Saya kalau tak salah faham saya, dalam masa yang singkat kita akan bertemu dengan Kerajaan Kelantan. Kita akan memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang Yang Berhormat sebutkan tadi. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah sini kalau ada. Tumpak. Ya, jelebu. Tampin. Rompin. Tampin. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kita dapati projek-projek yang dilaksanakan oleh kerajaan yang terdahulu terdapat kos-kos yang tersembunyi, di mana kos lain tidak diambil kira seperti kos faedah pinjaman, pembinaan kos mengambil alih tanah dan juga tujuan pembinaan projek dan kos-kos lain. Saya ingin bertanya, adakah pembinaan lebuh raya Kelantan akan mengalami situasi yang sama dengan projek-projek yang lain? Tuan Yang Dipertua, pertamanya saya tak berapa faham tentang kos-kos tersembunyi itu. Dan kalau ini ada hal-hal yang lain yang memerlukan perhatian, dan kalau kos-kos ini akan menyebabkan meningkatnya perbelanjaan kita, saya percaya Kementerian Kerja Raya di bawah kerajaan baru ini akan memberikan perhatian supaya kos-kos tersembunyi ini tidak lagi menjadi faktor meningkatkan harga sesuatu projek jalan raya yang dibuat, insyaAllah. Tumpat. Tumpat. Ya. Ini oleh kerana ramai orang Kelantan yang bangun, saya beri satu soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri tadi yang sebut dari segi Central Spine Road, Lebuh Raya, Kota Baru, Kuala Krai, seolah-olah terbunyi macam banyak Lebuh Raya. Sebenarnya satu jajaran jalan saja yang menyambungkan Lebuh Raya, Kota Baru, Kuala Krai ke Central Spine. Jadi bukan banyak, dan seperti mana yang disebut oleh sahabat saya Kuala Krai tadi, di Kelantan ini belum ada Lebuh Raya. Dan saya sebut dalam ucapan saya baru-baru ini, satu-satu negeri di Malaysia, bahkan mungkin di dunia. Apa yang saya nak mendapat penjelasan daripada Timbalan Menterinya ialah bagaimana pula dengan Lebuh Raya Pantai Timur, yang mana bila sebut Pantai Timur Semenanjung Malaysia ini sudah tentulah melibatkan sebahagian daripada Johor, di belah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Tapi Lebuh Raya Pantai Timur ini dinamakan dengan Lebuh Raya Pantai Timur terhenti hanya setakat Terengganu. Sedangkan maknanya dari segi keperluan rakyat Kelantan sangat-sangat memerlukan Lebuh Raya Pantai Timur ini sehingga sambungannya sampai ke
Thailand dan sebagainya. Jadi minta pandangan Timbalan Menteri. Sebab saya tumpu hari ini pada soalan yang dikemukakan mengenai Lebuh Raya Kelantan itu. Jadi saya ingat di masa yang lain perlu dijawab soal Lebuh Raya Pantai Timur. Gini, kalau saya boleh minta, jawapan bertulis pun tak apa. Ya, insyaAllah. Ini adalah mupul Lebuh Raya Kelantan. Ya. Lebuh Raya Pantai Timur cuma masuk ke Kelantan. Sekarang ini tak masuk ke Kelantan. Okay. Jadi kita nak supaya apa ni dapat jawapan walaupun bertulis, insyaAllah. Ya, insyaAllah jawapan bertulis. Terima kasih. Pawai kami alert di belakang itu tentang isu yang dibawa oleh YB. Kita ada masa untuk satu lagi soalan. Dipersilakan Julau. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih sahabat saya Julau yang berhormat. Ya, yang berhormat bertanya tentang tindakan, ya. Tindakan yang telah dijalankan oleh kementerian hingga sekarang bagi memastikan cadangan pembinaan klinik kesihatan Julau yang telah diluluskan oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin, ya. Bilakah tarikh projek pembinaan klinik akan dimulakan? Untuk pengetahuan yang berhormat Julau dan juga Lely yang berhormat di Dewan Mulia ini, penduduk di Pekan Julau telah mendapat perkhidmatan penduduk yang sebanyak 15,900. Ya. Orang di penduduk Pekan Julau itu telah mendapat perkhidmatan kesihatan dari 6 klinik-klinik kesihatan, ya, yang berdekatan. Ya, ini di KK Julau sendiri, KK Nanga Ensering, KK Sekatung, KK Langga Lasi, KK Naga Entabai dan KK Maong. Ya, ya, dalam projek pembinaan klinik kesihatan jenis 4 ini, jenis 4, ya, klinik kesihatan ini dia daripada klinik jenis 1 sehingga 7. Ya, 7 itu yang paling kecil, kurang lebih punya patient dalam pesakit dalam 50 orang atau kurang, ya, sehari. Adapun klinik yang di jenis 1 itu melebihi 800 hingga 1000, ya. Nah, klinik yang dimaksudkan di sini adalah projek pembinaan klinik kesihatan jenis 4, ya, kurang lebih 70-60 orang sehari, ya. Klinik pembinaan klinik kesihatan Julau Sarawak ini baru saja selesai urusan perolehan tanah, ya. Sehubungan dengan itu, permohonan bagi projek pembinaan KK jenis 4 ini, ya, akan dipohon dalam ruling plan seterusnya, ya, dalam hari kedatangan yang akan datang ini. Kementerian akan mempertimbangkan permohonan klinik kesihatan jenis 4 Julau Sarawak ini dengan mengambil kira keutamaan permohonan di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga tertakluk kepada kelulusan unit perancangan ekonomi. Yang berhormat Julau, ya, saya perlu mengingatkan pada yang berhormat, akhirnya apapun yang kita rumus dalam peruntukan keuangan nanti, ia akan sangat tergantung kepada keutamaan. Betul, permohonan Julau itu adalah penting, tetapi ada juga perkara-perkara yang lebih penting. Dan sekali lagi saya ulangi, dalam memperhitungkan peruntukan, apa yang dikatakan dengan kos melepas ataupun konsepnya opportunity cost, ya, apabila klinik ini, wang dana itu diberikan kepada klinik A, ia tidak boleh diberikan kepada klinik B, C atau D. Dengan kata lain, apabila kita meletakkan seluruhnya dan kita pertimbangkan dengan lebih halus, apakah keutamaannya? Saya telah sebutkan tadi, walaupun klinik kawasan penduduk Julau ini, ya, juga diberikan perkhidmatan oleh 6 klinik-klinik kesihatan yang lain itu, apapun kita akan ambil kira. Andainya, ya, dapat dipertimbangkan, akan kita lakukan dengan terpaling baik dan adil, insyaAllah. Itu sahaja yang dapat saya berikan untuk setakat ini. Terima kasih. Soalan tambahan, Julau. Soalan tambahan. Baik, waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-9 sebentar tadi yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Julau, Larry Soon, yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan apakah tindakan yang telah dijalankan oleh pihak kementerian sekarang bagi memastikan cadangan pembinaan klinik dan poliklinik Julau yang telah diluluskan oleh kerajaan dapat dilaksanakan secepat mungkin dan bilakah tarikh projek pembinaan klinik kesihatan poliklinik Julau akan dimulakan. Dan persoalan ini telah dijawab oleh Menteri sendiri, iaitu Dr. Zulaiman
Zulkifli Ahmad. Baik, berbalik pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT yang menarik perhatian Dewan pada hari ini adalah berkenaan dengan isu pelancong yang mengalami masalah komunikasi. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya mengalu-alukan koordinasi daripada Kementerian Dalam Negeri, KDN, dan Malaysian Airport Berhad, MAB. Menurut Menterinya, Mohamad Din Ketapi, koordinasi ini perlu dilaksanakan bagi menangani masalah komunikasi yang dihadapi oleh pelancong luar negara, terutamanya China dan juga Korea. Beliau yang juga Ahli Parlimen Silam menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Keningau, Dato' Dr. Jeffrey Gapri Kitingan, menyentuh mengenai kes dua pelancong Taiwan yang terlepas keluar tanpa melalui pemeriksaan imigresen. Jelas Mohamad Din, perkara itu hanyalah kes terpecil. Kementeriannya tidak bertanggungjawab ke atas kes itu, tetapi ia adalah di bawah tanggungjawab Jawatan Imigresen di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tambah beliau lagi, bagi menangani masalah komunikasi antara pelancong asing yang datang ke Malaysia, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2 telah pun diwujudkan helpdesk sejak September tahun lalu. Baik, bagi jawab lisan pula, isu harga gula menjadi tumpuan Dewan hari ini, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Ehwal Pengguna sedang mengkaji semula penetapan harga runcit gula yang sedia ada serta dasar-dasar yang berkaitan dengan pemberian lesen peliputan AP kepada mana-mana syarikat. Ia bagi menentukan supaya harga runcit gula selari dengan perubahan harga gula dunia. Jelas Timbalan Menterinya Chong Cheng Jen, harga gula yang telah ditetapkan pada 1 Mac 2017 masih lagi dikekalkan sehingga hari ini. Menjawab soalan Ahli Parlimen Labis Pak Hong Leong yang meminta kementerian untuk menurunkan harga gula dengan mengeluarkan lebih banyak permit import kepada syarikat pengimport gula, Chong memaklumkan kepada Dewan ia adalah mustahil. Tambahnya, harga gula di Malaysia merupakan antara yang terendah di rantau ASEAN. Harga gula setakat ini yang telah ditetapkan adalah RM2.95 bagi gula putih kasar dan RM3.05 bagi gula putih halus. Baik, selepas sesi jawab lisan akan diadakan sesi penggulungan titah diraja yang akan dilakukan oleh Kementerian Air, Tanah dan juga Sumber Masli oleh Dr. Xavier Jayakumar, iaitu kementerian yang ke-16 yang akan membuat penggulungan hari ini. Dan semalam juga Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pertanian Industri Asas Tani, Kementerian Tenaga Manusia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Ahli Ehwal Ekonomi telah membuat penggulungan. Dan selepas Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli, Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan membuat sesi penggulungan titah diraja. Baik, kepada anda, teruskan mengikuti persidangan Dewan Rakyat. Anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja sidang Parlimen ke-14. Mohan Chidasami, salam hormat.